nyetelan handphone mobil Mas Gojek itu untuk keluarnya sendiri posisi saat terjadi di Insek itu terlalu sangat terlalu. Nah ini seperti ini. Nah ini sterlingnya terlalu dalam, jadi nanti kita setel tabuk kita untuk bagian roket untuk tampak pada ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, sebelum kita buka, kita harus putar terlebih dahulu seperti ini untuk mengecekkan lah rodanya. Kalau ini untuk lah rodanya aman, kita tahu suara dengungan. Nah, kita lanjut yang sebelah kiri. Nah, kita putar seperti ini, kita pegang bagian shockbreaker-nya. Ini untuk cara pengecekan lah roda. Jadi usahakan untuk setiap pengerjaan servis ring kita harus cek terlebih dahulu untuk lah rodanya. Ini untuk kabel handle-nya seperti ini. Ini udah yang terbaru, agak ban terbaru untuk Mazda. Nanti kita buka semua ini untuk dalamnya, untuk kampas ringnya. Kemungkinan kampas ringnya ini habis. Nah ini untuk kabel handring. Kita lanjut, kita bongkar. Nanti untuk belakangan juga sama ini. Agak untuk listriknya atau promonya masih bagus semua. Untuk mobil Mazda jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nah, kita lanjut untuk potongkan terlebih dahulu untuk kalipnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk kampas remnya habis. semua kanan kiri satu set. Sorting. Nah ini untuk bagian internalnya. Seperti ini. Untuk kampas handle-nya kita masih terpisah semua kanan kiri. Thank you.
sini. Subscribe, like, comment, dan share. Untuk para teman-teman kita lihat, usahakan kampas yang baru yang bagian dalam kita pasang terus seperti ini. Kalau kita tekan kalipernya seperti ini, usahakan untuk kalipernya itu kita tinggal pemasangan kanvas ya. Nah seperti ini. Nah jangan lupa untuk bagian kanvasnya kita kasih standar ini karena ini pengerimannya biar tetap halus dengan lancar. Dengan setiap servis lain kita harus kasih standar seperti ini. Ini kalau kita tekan ini kita seperti ini, kita pasang saut atas bawah. Nah sudah tinggal nah sebelah kiri. Lanjut ya, sebelah kiri ini dengan sebelah kiri kita udah untuk bagian kantin dengan semuanya kita bersihkan ya. Untuk bagian tromol dan yang dalam kita harus benar bersih, jangan ada kotoran sedikit pun. Nah, ini untuk penonton kantin ini terlanjutnya ini kita tekan atas nanti. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini untuk penempelan pisangan kali kedua. Nah, ini sebelum kita setel seperti ini kita pasang laut untuk penempelan pernah.
sangat mudah sekali, dan ikuti terus video ini biar supaya tidak ketinggalan tips dan triknya. Nah, ini hasil setelah kita tekan tombol kalibernya. Nah, ini kalibernya dari tampaknya dari. Jangan lupa subscribe, komen, dan ini tinggal pemasangan. Nah, seperti ini. Nah, kita tekan seperti ini. Satunya juga sama. Sangat mudah sekali pakai kunci T10. Nah, ini ternyata ini setelahnya sudah mencapai di tunya masuk, kita pakai kombinasi seperti ini. Kita setel dari ini untuk kita lakukan pun dari atas juga bisa, tapi lebih maksimal apa kita setel kanan kiri. Lalu kita kalau masih akan dari atasnya seperti ini dari kandung untuk mobil Mazda CX-7. Kita rapat seperti ini. Kombinasi 10 bisa. Kombinasi 10. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat.